saya Tri Hartono. Saya berasal dari kota yang terkecil di Jawa Timur Tenggala. Saya punya tim Amuba. Sebelum saya gabung di perusahaan ini, Qnet, pekerjaan saya dulu sebagai penjual bakso dorong di Sulawesi Boni-Boni Palopo. Selanjutnya saya tidak kerasan, saya pulang. Berikutnya saya sebagai peternak lele dumbo kurang lebihnya selama 10 tahun. Pertama kali saya gabung di dalam bisnis Qnet ini, yang mengenalkan adalah adik kandung saya sendiri, yaitu Pak Gita Hartanto alias Pak Tobing. Dia sebagai penjual kopi di Trenggalek. Setelah saya bergabung di dalam Qnet ini, perubahan besar yang saya dapatkan bukan cuma uang atau rumah atau mobil, tapi di sini tentang ilmu serta pengalaman yang sangat luar biasa. Dan ilmu ini akan saya pergunakan untuk membantu setiap insan yang ada di dunia. Perubahan besar yang saya miliki. Pertama kali, saya bisa membuktikan kepada masyarakat khususnya di Trenggalek, umumnya di seluruh Indonesia. Saya bisa membuktikan bukan cuma katanya, tapi nyatanya. Itulah kesuksesan yang saya miliki. Dan dengan kesuksesan yang saya miliki, akan saya berikan, akan saya sebarkan kepada seluruh insan di dunia ini. Sesuatu yang sangat penting di dalam saya menjalankan bisnis Qnet ini. Pertama kali saya gabung. Karena apa? Waktu itu keadaan saya tidak punya apa-apa. Uang pun tidak punya. Dengan adanya bisnis yang sangat luar biasa ini, hingga akhirnya saya nekat. Apa yang saya tekadkan? Saya berani pinjam-pinjaman. Walaupun itu jagung, gabah, padi, kedelai, saya berani. Dan saya berani mengembalikan 2 kali lipat. Itu momen yang sangat-sangat penting bagi saya. Saya tidak bisa melupakan awal mulanya seperti itu. Anda ingin sukses di dalam menjalankan bisnis Qnet ini, Anda harus komitmen. Anda harus mau suka dan dukanya. Di sini, yang pertama kali Anda lakukan, pertama kali adalah kejujuran. Karena apa? Kejujuran merupakan napas kita. Kalau kita tidak jujur, maka kita sudah tidak punya napas. Kalau kita tidak punya napas, kita pun akan mati. Yang kedua adalah tentang pelayanan. Pelayanan merupakan darah yang selalu mengalir di urat nadi kita. Kalau Anda tidak memberikan suatu pelayanan kepada orang-orang yang Anda ajak, artinya Anda tidak punya darah. Kalau Anda tidak punya darah, Anda pun akan mati. Yang ketiga tentang keberanian. Di dalam menjalankan bisnis Qnet ini, adanya suatu keberanian. Kecilnya Anda harus berani sakit, besarnya Anda harus berani mati. Anda saya garansi berteduh di bawah payung kemakmuran. Yang keempat, Anda tidak pernah keluar dari rel-rel yang telah ditentukan oleh perusahaan. Anda harus bertanggung jawab untuk diri Anda, untuk kesuksesan Anda. Dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang Anda ajak. Dan bertanggung jawab kepada perusahaan. Intinya, Anda tidak keluar dari perusahaan. Anda pasti jaya. Anda pasti jaya, Anda pasti sukses. Terima kasih.